Apakah virus-virus? Ringkas cakap, kuman-kuman yang menyerang agama dan umat Islam. Ada dua jenis virus. Yang pertama, virus dari luar. Yang kedua, virus-virus dari dalam. Apakah virus-virus luaran? Virus-virus dari luar ni yang menyerang agama kita, antaranya agama-agama lain, khususnya agama Kristian, agama Yahudi, yang ni yang banyak serang kita. Yang kedua, golongan tidak beragama, iaitu orang-orang etis, orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak beragama. Yang ni virus-virus dari luar yang menyerang agama dan umat Islam. Apakah 6 virus dalaman? Yang ini lagi bahaya sebab dia menyerang dari dalam. Dia merosakkan kita dari dalam. Dia virus, kuman. Yang pertama Syiah, yang kedua Salafi Wahabi, yang ketiga ringkasan dia Siplis. Ini kira yang moden-moden ni. Siplis tu antaranya sekularisme, sekular. Mengasingkan agama daripada kehidupan. Yang lainnya pluralisme. Agama semua sama. Agama Buddha pun ya betul juga, agama Islam pun betul juga. Dan mereka ni berada dalam agama Islam, orang Islam sendiri. Dan liberalisme. Tak apalah, lebih kurang, tak mengapalah, buatlah. Padahal benda tu ditentang oleh agama. Jadi kita namakan siplis. Ini penyakit ni, penyakit siplis. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ni semua adik-beradik lah lebih kurang. Yang keempat, golongan anti hadis. Ada juga jenis-jenis dia. Antaranya yang anti seluruh hadis. Dia tak kira selagi nama hadis, baik yang sahih, baik yang daif, baik yang hasan, semua tak mau. Dia pakai Quran sahaja. Satu lagi golongan, dia anti hadis daif. Hadis sahih dia pakai, hadis hasan dia pakai, dia boleh terima. Hadis daif langsung tak mau pakai. Padahal hadis daif ni boleh dipakai dengan syarat-syarat tertentu. Satu lagi golongan anti hadis, dia pakai hak yang sahih saja. Dia anti hadis hasan dan dia juga anti hadis daif. Ini golongan anti hadis. Seterusnya golongan Ahmadiyah Qadiani, ajaran Qadiani. Dan yang akhir ajaran-ajaran sesat. Inilah 6 virus dalaman. Mereka ni duduk dalam agama Islam, itu yang susah. Dia kalau nak merosak kita, merosak dari dalam. Apakah virus dalaman yang bergerak sendiri-sendiri, lagi tersembunyi? Yang ni biasanya tak ada kumpulan lah. Yang pertama, orang yang mengamalkan sifat-sifat mazmumah. Kita semua lah, pada diri kita kan ada sifat-sifat mazmumah. Dia jatuh atas semua orang lah, dia tak ada kumpulan. Yang kedua, golongan munafik. Dia ni tersembunyi, dia terpecah-pecah. Jadi virus dalaman yang berbahaya ni, yang 6 tadi itulah. Sebab dia ada kumpulan, dia ada gerakan dia. Dia ada gerak kerja dia. Syiah, Salafi Wahabi, Siplis, anti hadis, Qadiani, ajaran-ajaran sesat. Mereka ni menyerang Islam dari dalam. Yang kita sibuk-sibuk nak lawan dengan hak luar ni, dia rosakkan dari dalam. Jadi bahaya. Kata Imam Ghazali, contoh yang dia bagi, dalam badan kita ni dah ada kalau ada lipan lah. Kita nak berlawan hak luar lagi. Dalam badan kita ni dah ada kalau ada lipan, mau tak mau kita kena selesai hak dalam badan. Barulah sesuai nak lawan hak luar tadi. Sungguh pun kita ni terlibat dengan gerak kerja nak basmi 6 virus dalaman, nak lawan virus-virus luaran. Kita sibuk, tapi yang fardu ain jangan sampai terabai. Apakah yang fardu ain? Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Ini dua ilmu jalan ke akhirat. Kita selalu ulang. Sibuk dengan gerak kerja, sibuk dengan hubungan sesama manusia, tapi tak sibuk untuk meningkatkan hubungan dengan Allah. Mereka ni berjuang untuk Islam juga. Orang-orang yang da'i juga, dia sibuk anjur program, semua ni bagus ya, tapi fardu kifayah, rata-rata fardu kifayah. Anjur program agama, dia sibuk buat buku, sibuk hantar artikel, sibuk handle usrah-usrah, halakwah-halakwah, sibuk menjayakan kem-kem tarbiah, sibuk dengan khidmat masyarakat, sibuk dengan hiburan Islami, sibuk ajak orang ke masjid, menggalakkan orang berdakwah, ni semua bagus. Tapi rata-rata tu fardu kifayah. Sibuk yang tu yang fardu kifayah dan sibuk yang fardu ain cantik. Seimbang. Tapi masalah dia ramai yang sibuk yang fardu kifayah tadi, yang hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan Allah yang fardu ain tadi dia dah terabaikan. Yang ni rugi. Kita bagi contoh.
Satu ketika orang kata ribut nak sampai. Di kampung kita ni ribut nak sampai, kita kena naik ke atas bukit yang tinggi, atas sana sejuk. Kamu semua, kata ketua kampung, ada masa 2 jam saja untuk bersiap. Jadi ada benda yang seolah-olah fardu ain, ada benda yang seolah-olah fardu kifayah. Yang fardu ain ni kita nak duduk atas sana seminggu. Jadi kita kena siap yang benda yang penting mesti ada. Makanan, minuman, pakaian tebal, kemah. Yang ni yang fardu ain mesti ada, mesti siap untuk seminggu. Satu lagi yang bertaraf fardu kifayah. Seolah-olah fardu kifayah lah ni bukan ibadah. Lampu suluh. Lampu suluh ni kalau dah ada 2-3 orang ada, yang kita 40 orang ni tak ada pun tak apa. Dia boleh punya pinjam lah. Sebab fardu kifayah. Teropong. Kalau dah ada 2-3 orang bawa, kita tak payah pun tak apa. Kanta. Nak cek akar pokok, haiwan, jejak apa kan. Kamera. Tak ada pun tak apa. Dia kena ada kamera, kurang-kurang satu. Tapi kalau dah ada orang bawa dah, kita tak payah pun tak apa. Jadi antara dua benda ni, fardu ain dengan fardu kifayah, yang mana yang kita nak kena siap utama dulu? Orang yang bijak dia tunggu fardu ain, sebab dia tahu nak duduk atas seminggu. Makanan kena cukup seminggu untuk diri sendiri. Minuman kena cukup seminggu. Pakaian tebal kena cukup seminggu. Kemah kena boleh tahan seminggu. Dia siap yang tu dulu. Sambil-sambil tu dia buat juga yang fardu kifayah. Dia ternampak lampu suluh, dia belilah hak yang lebih kurang ni. Dia tanya pula, kawan aku tak beli lagi, dia belilah sekali. Tapi ada orang yang dia tumpu fardu kifayah. Dia pergi kedai, lampu suluh, dia habis masa di situ setengah jam. Dia cari hak lampu suluh yang hebat. Dia mana tengok 5-6 lampu suluh yang mana yang boleh tahan panas, tahan air. Yang bateri dia tahan lama, duduk habis masa situ. Lepas tu teringat pula, kawan-kawan ramai lagi yang tak ada lampu suluh. Saya nak beli 40 sekali. Beli pula 40. Bagailah niat dia, fardu kifayah untuk ramai orang, memang bagus. Sagi masuk pula kedai teropong, tak ada teropong payah pula nak tengok. Ribut ni dah selesai ke tak kan? Pergi pula kedai teropong, habis pula setengah jam. Padahal masa nak membeli tu 2 jam kan? Duk sibuk sana teropong, teringat kawan pula beli pula teropong untuk kawan. Telefon pula seorang-seorang, nak beli teropong ke tak ni? Ni aku nak tolong ni, fardu kifayah ni. Jadi dia duk habis masa, lampu suluh, teropong, kantor, kamera. Tiba-tiba ketua kampung tiup whistle. Perik. Okey, kita ada 5 minit lagi nak jalan. Pulang kabut dia. Alamak. Yang makanan, minuman, pakaian tebal, kemah tadi dia beli hat, tahan dua sehari dua je. Sebab duk sibuk tentang fardu kifayah tadi, nak tolong orang lah, kebajikan lah apa semua kan. Fardu ain tak siap. Nak naik, kena naik dah. Mau tak mau, dalam masa 5 minit tu dia beli dah apa yang sempat, dia pun naik sekali dengan kita. Elok naik-naik tu datang lah. Ribut. Kita pun duduk atas bukit selamat. Tapi orang lain di atas bukit selamat 7 hari 7 malam selesa. Sebab yang bertaraf fardu ain, makanan cukup, minuman cukup, pakaian tebal cukup, kemah mereka tahan. Yang dia tadi harap kemah saja ada, makanan 2 hari dah habis. Air 2 hari dah habis. Yang hebat tak, dia tolong orang beli lampu suluh, beli kamera, beli kantor semua tak. Hak fardu kifayah. Itu perbandingan dia. Jadi kita hidup di dunia ni macam tu juga. Gerak kerja memang kena buat. Anjur program, buat buku, buat usrah, buat kamp-kamp, khidmat masyarakat, hiburan Islami kita buat, ajak orang ke masjid, galak orang berdakwah. Tapi ini sesama manusia, hubungan dengan manusia. Dalam masa yang sama dengan Allah tu kena, kena aktif, sama berat juga. Kan kita belajar tu, kitab Mishkatul Anwar, makam kita di dunia ni dia berkait dengan makam kita di akhirat. Yang tu kena usaha juga tu. Yang bukan syafah, yang mu'amalah, yang fardu ain. Jangan sampai jadi macam orang tadi, duk sibuk-sibuk khidmat, gerak kerja apa semua, lah-lah dia pula yang fardu ain tak ada, tak selesai, dia rugi balik. Jadi yang paling cantik, fardu kifayah pun dia aktif, fardu ain pun dia aktif. Yang ni yang paling cantik.